lu liatin ke sini nih, lu liatin sepatunya, ikutin ke sini, anjing anjing. Oke guys, balik lagi ke channel Way Way. Jadi sekarang bulan April tanggal 18 dan sudah beberapa hari aku nggak bikin video karena di luar sana tahu sendiri ya kan, di luar sana masih ada banyak virus yang berkeliaran. Stay at home aja, tetap di rumah aja. Nah jadi video kali ini karena aku nggak keluar atau nggak thrifting sepatu di luar, jadi di video kali ini aku akan bikin iseng-iseng, aku akan bikin video tentang reaksi video-video thrifting yang ada di YouTube. Jadi kita search aja random YouTuber siapa kek gitu yang lagi thrifting, kita mau ngikutin, kita bareng-bareng ngikutin gimana thrifting mereka ya. Kita sama-sama cari video orang lain bagaimana cara mereka thrifting ya, karena setiap orang berbeda-beda cara thriftingnya. Kadang ada yang dapat barang bagus, kadang ada yang nggak dapat barang bagus. Searching aja ya. Oke, jadi kita akan search dulu. Kita searching YouTube ini ya, YouTube konten-konten kreator yang bikin YouTube tentang thrifting ya. Jadi kita akan telusuri video-video tentang thrifting. Kita ketik aja thrifting sepatu. Oke, jadi menurut hasil pencarian YouTube yang paling atas ada Jebo TV, yang ketiga ada Way90s, yang keempat ada North Base Club ya. Jadi kita di video kali ini kita akan lihat dulu thrifting sepatu dari Jebo TV. Gimana sih sebutan? Yo, balik lagi bersama gue Rai di Jebo TV. Nah, kali ini gue mau thrifting ditemenin sama cewek gue dan babemu. Oi Rai. Ceweknya itu masih duduk di tangga, sabar Rai, sabar. Kasih napas dulu kan, kasih napas, perhatikan penampilan. Tiba-tiba loh dia ngerekam, ceweknya kaget gitu kan. Babeku, nah kali ini gue lagi di daerah Priok nih guys. Oke. Gila, gue kesini penuh perjuangan banget nih guys. Jalannya banyak truk, berdebu. Nah, thrifting kali ini gue mau thrifting di situ. Tuh, situ guys. Apa namanya? Second BJR. Second BJR. Jadi judulnya itu thrifting sepatu bekas Jakarta Fit Babemu Babeku. Babemu Babeku ini juga channel YouTube. Kalau nggak salah kemarin dia baru jual channel YouTube-nya, barang bekas murah, barang bekas berkualitas. Jadi dia itu jual channel YouTube-nya kalau nggak salah aku ya. Dan si Jebo TV ini featuring dengan Babemu Babeku, nanti ada di video ini. Mungkin ya, aku kurang tahu. Jadi katanya dia thrifting di tempat ini penuh dengan debu. Ya memang resiko orang thrifting itu ya memang keadaan dan lingkungannya itu memang keras ya. Jadi kalian yang baru mau mulai thrifting, jangan coba-coba. Naik di YouTube dan Instagram. Oke, sekarang gue lagi nunggu babeku menuju ke sini. Nanti kita sama-sama bakal belanja dan review tempat itu. Siapa tahu kita dapat harta karun ya guys. Oke. Oke, harta karun. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe right. Channel ini berkembang guys. Oh, keren, oke. Gak perlu mahal. Oke, menjiwai sekali openingnya ya. Mau keren gak perlu mahal. Nah ini dia. Woi, gue udah ketemu nih sama babemu babeku di BJR. Babemu babeku, nah, ini orang ini. Lawak sih dari mukanya, ini kayak komedian ya. Gimana perjalanannya? Tadi cuma macet tadi di Kebon Jeruk. Jadi harusnya lah udah dari tadi sampai semua. Ya ini kalau udah ketemu lagi. Jebo TV ini udah 5000 subscriber ya. Jadi kita mau lihat video. Nah, ini ada yang baru ini 9 jam yang lalu thrifting. Halo guys, gua mau thrifting nih malam-malam ya, sembari di daerah rumah gua karena ada virus corona, gua nggak bisa ke Jakarta guys. Jadi gua kalau corona nyari-nyari langsung aja kita. Nih guys, 9 jam nyampe yang lalu loh, di mananya ya, Tottenham tokonya. Gua sama si Rian langsung pilih-pilih dulu cuy. Wah, harganya 65.000. Ini just blocking futsal. Ini baju bekas semua ya, baju pilih-pilih ini ya.
Coba pilih-pilih dulu. Mas Ray-nya siapa? Ray ya tadi namanya, sampai semput gitu ya sampai di lokasi itu. Karena pakai masker kan di luar tadi bawa motor sampai pakai masker malah semput sampai yang di tempatnya. Cariin buat gua. Aku kalau cari baju ini enggak tahu, aku agak pusing kayaknya kalau nyari baju. Aku lebih tertarik nyari sepatu. Makanya kadang kalau disuruh milih nyari baju udah pusing itu. Apalagi di tempat thrifting. Coba kita cari yang sepatu. Baju, bal, kaos. Nih, 1 bulan yang lalu toko thrifting sepatu bekas Jakarta. Nah, featuring AC Project. Kayaknya AC Project ini ada YouTube juga ya. Oke, come on, sinyal. Yo, balik lagi bersama gue Rai di Jebot TV. Kali ini gue ada di toko BJR lagi nih. Nah, ini gue mau lihat keadaan BJR yang sekarang, katanya sih banyak pembaruan, guys. Oke, enggak perlu lama-lama. Ini toko yang pertama tadi ya kayaknya. Toko yang dia shoot, dia thrifting dengan babeku, babemu ya. Lama lagi. Langsung aja ke videonya, tapi sebelum itu kalian like, share, dan subscribe. Dia mau lihat si updatean. Oh ya nih, gue juga aja kesini sama stoknya YouTuber. Ada yang baru atau enggak. Mantap bro. Di atas ada beberapa tas ya. Wah, ada kamu. Coba lihat. Nah, ini ada tas cewek. Wah, lucu nih. Kalau ada cewek gue kesini pasti dia bilang lucu nih. Cewek lu udah ngambek bro. Lu ngerekam dadakan. New York, keren juga nih. Tas gunung. Sini dah. Nih, gue yang paling ajib sepatu, paling hebat nih. Ini. Karena panas kepanasan, kena hujan kehujanan, harganya murah meriah bang. Oh, bang, pasti gue pasti murah nih. Sepatu kan? Sepatu boot. Nih, lu mau sepatu ini nih? Hujan kehujanan. Segala medan ya. Wah, harganya murah. Aduh. Lawak abang ini. Masih ingat kan di video gua tangga ini nih. Sekarang barangnya udah pada baru-baru dan sekarang udah ada tamu gitu, nanti kita ke atas deh. Sampai lantai 2 mau makan dulu. Wow, ini. Cok. Laki ya ini ya. Sepatu tua nih. Guys. Lah. Berarti tokonya ini sampai nih, lantai 2. Nih, abang ya? Gua aja jauh nih, Bang. Salam dulu kita, Bang. Dari mana, Bang? Bekasi. Dari Bekasi. Mulai. Ini semata-mata bukan ngelihat muka gua. Kalau muka gua udah kayak gini terus. Bang, katanya Bang gua mau nyari sepatu koboy. Gua ada, koboynya ada, kudanya pasti ada. Di Indonesia udah pasti banyak kuda. Sepatunya di sini. Ya betul nggak, Jebo? Ya, kita cerita masalah di sepatu ya. Aduh, candaan bapak-bapak. Kadang-kadang kan orang bang katanya, lu bagaimana sih bang? Sepatu lu ada yang premium, ada yang ori, oke. Gue paling demen yang cerita kayak gitu. Pastinya lu pastinya mau yang ori, semua juga pasti mau yang ori. Gue ada juga yang KW ya. Gue peringatin ya. Gue ngomong agak canggung sedikit. Gue peringatin ada juga ya gue yang KW ya. Iya. Barang ini original nih ya. Siap. Karena namanya sampai jatuh di sepatu itu, namanya si Jato ya. Yang pastinya ini Adidas ya. Bukan dikatakan Adidas, Bang, gua nyari Adidas, ada di bawah, abang di atas itu salah ya, bro ya. Yang bagaimana sih, Bang, katanya? Banyak yang kaleng juga ada, tapi nggak sebagian kaleng semua. Karena kan kalau kita ngikutin kalian aja, yang kalau yang original pastinya up sedikit harga dia. Nah, ini lu pastinya tahu sepatu apa nih? Nah, udah pasti bingung lah. Eh bukan, ini skateboard ya. Ori nggak tuh bang? Waduh, pastinya ori bos. Jadi lu nggak mungkin lah gue bilang kayak gini nih. Ya, oke. Oh, ini kan sepatu nih. Nah, lu liatin ke sini nih. Lu liatin sepatunya. Ikutin ke sini.
anjing, anjing. Ah, harga banting kan, kan gitu kan. Udah pasti ya, bro. Bobo. Nah, gitu-gitu kan pastinya kan, bukan sepatu gua banting, sorry bro ya. Gua udah pernah banting harga artinya. Nah, oke. Okay. Nah, ini is my web ya. Sini darling. Eh, dia lari dia. Eh, kemana kau? Menarik sih sebenarnya YouTube dari Jebo TV ini. Candaan bapak-bapak loh yang dipakai dia di channel YouTube Jebo TV ya. Gak apa-apa lah, tapi bagi Jebo TV itu sangat menjual ya itu candaan bapak tadi ya. Tadi kita udah lihat YouTube dari Jebo TV ya. Kalian boleh mampir langsung ke sana karena di sana juga ada video tentang thrifting-thrifting, sepatu, baju, tas, dan jaket dan lain-lain. Di sana juga banyak. Dan kalau nggak salah di Jebo TV itu juga ada selain video thrifting yang lain-lain, dia juga ada video lainnya ya dengan bang siapa tadi namanya Ray ya, bang Ray. Oke, mungkin di next video kita akan bikin reaksi video thrifting lainnya. Kalian boleh komentar di bawah saran untuk video siapa lagi yang mau kita reaksi bareng-bareng ya. Mungkin ada video thrifting yang unik ya, yang gak biasa-biasa aja. Jadi biar kita reaction sama-sama, oke? Sampai ketemu di video ini nanti selanjutnya. Jangan lupa kalian tinggalkan komen di bawah, kalian tinggalkan like, boleh. Kalau tidak suka, kalian tinggal dislike. Sampai ketemu di video ini nanti selanjutnya. Bye.